you've been on my mind. I grow fond of every day, lose yourself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taking me so long to let my down go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before, every feeling, every word I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your best and simply be mine. You're one and only. I promise I'm worthy to hold. Saya ikutan ya. Geng muter belakang nih gak asik emang. Hai, kamu siapa? Nura namanya. Nura. Nura. Ya. Umur berapa, dari mana Nura? 20 tahun, asal dari Tembagapura, campuran Padang, tapi tinggal di Jakarta. Wow. Padangnya di mana Nura? Kalau mama di Pasaman. Pasaman, oke. Okay. Tembagapura berarti Papua ya? Iya. Ih, wow. Keren banget. Kamu kenapa pengen ikutan The Voice Indonesia? Pengen nunjukin ini buat salah satu rasa apa ya kak, kayak buat almarhum papa. Mm-hmm. Terus buat nunjukin ke orang-orang yang suka ngebully aku dari kecil, kalau misalnya aku bisa berada di panggung kayak gini. Almarhum papa suka musik juga ya pasti? Kebetulan dia bisa main gitar juga, jadi kayak dia juga support aku dari kecil, dari buat konser-konser, nyanyi-nyanyi kecil gitu. Dia paling support aku kayak dari datang terus beliin dari kepala, perlengkapan dari kepala sampai kaki itu semuanya dia yang support gitu. Oh my god. Pasti dia bangga banget sama kamu sekarang. Amin. Semoga. Oke, siapa? Oh, Isyana mungkin mau ngomong dulu. Iya, tadi aku sebenarnya pengen banget mencet, cuman karena kamu potensinya besar banget, suaranya keren banget, powerful banget. Cuman aku memberikan kesempatan kepada yang lain karena memang ini harus diakui di tim aku tuh udah lebih dari dua sebenarnya. Dua atau tiga tuh yang suaranya seperti kamu, dan aku pengen kamu punya jalannya panjang di The Voice ini. Jadi memang tim Vidi Nino atau tim Mami Titi atau tim Kang Arman itu udah the best buat kamu. Kamu pilih aja yang terbaik karena emang kamu, you deserve it, kamu keren banget. Jadi, thank you Coach Isyana. Gila sih. Bagus banget. Okay. Thank you Coach. Nah, tapi sebelum lanjut lagi, Coaches, sebenarnya ada cerita yang cukup menyedihkan juga dari Nura, kalau dia ini dulu suka dibully. Iya, tadi bilang cerita sih. Dibullynya karena fisiknya, ya, betul. Karena warna kulitnya, ya. Dan akhirnya papa almarhum mengatakan bahwa suara kamu bagus dan kamu harus menunjukkan pada mereka. Ya, betul. Tapi sebenarnya, walaupun papa udah gak ada, apa yang mau kamu sampaikan ke papa? Aku cuma mau nyampein aku sayang sama dia dan aku pengen dia ada di sini gitu. Walaupun sekarang papa nggak ada, kamu udah merasa bisa banggain papa? Iya, insya Allah bisa banggain dia. Buat semua yang udah ngebully kamu, apa yang mau kamu sampaikan? Jangan cuma ngeliat orang dari covernya aja. Yes. Gitu. Yep. Wow. Yes.
Berarti sekarang bisa buktiin dong ya, buktinya Coach semuanya hampir semuanya berputar untuk kamu. Ya alhamdulillah Kak Grace. Ya ini parah nih, Isyana gak muter. Wow. Karena udah dikasih tau tadi alasannya, kamu keren banget kok. Itu bentuk bulian. Aku pengen ngomong panjang gitu. Sebenarnya dari semua ceritanya dia paling sedih karena Coach Isyana gak muter. Allah. Iya bisa jadi. Mami duluan dong. Iya, aku sebentar kok gak lama-lama. Iya. Nura. Iya Coach. Kamu tuh powerhouse, ya. Suaranya tuh menyimpan suatu energi yang luar biasa, ya. Dan itu harus dikendalikan, ya. Karena kamu pasti otodidak deh. Iya. Itu sangat terdengar bahwa kamu benar-benar raw gitu. Jadi keluar bernyanyi dengan apa adanya gitu. Nah itu yang harus saya kasih tahu bahwa itu bisa dikendalikan, bisa di beautify. Yeah. Karena suara kamu tuh bener-bener yang wow, wow gitu. Nah itu materinya udah bagus, tinggal dipoles lagi. Nah itu kalau kamu masuk ke tim Titi, kamu akan bisa luar biasa lagi nanti tampil. Terima kasih Coach Titi. Lanjutnya. Anda ada kelihatan mau ngapain? Selanjutnya. Oke, oke Nura. Iya Coach. Kita juga lihat kelihatan sih. Oke, udah. Nura buat kita, suara lo tuh sangat unik. Karena power, yes, powernya tinggi banget, gede banget. Tapi ada sebuah getaran-getaran dalam suara lo tuh yang bikin suara lo tuh berbeda dari power voice di luar sana sebenarnya. Yeah. Itu yang bikin kita muter gitu dan mendengar cerita lo juga, kayaknya gue percaya bahwa mental lo tuh adalah mental yang kuat. Udah terasah ya? Udah terasah. Jadi mungkin bisa menganggap bullying-bullying pernah terjadi sama kamu itu tuh kayak blessing in disguise. Kalau yes. Misalnya kamu dulu gak menghadapi hal-hal seperti itu, mungkin cara bernyanyi kamu gak seperti ini. Bener. Karena ada kayak rintihan-rintihan kecil di belakang suara kamu tuh yang gak tau kalau kita berdua kayaknya denger ya. Rintihan-rintihan kecil yang kayaknya ya kamu bisa yakin banget kalau suara itu tuh adalah senjata kamu untuk ngasih tahu bahwa kamu tuh cukup baik atau bahkan baik banget untuk orang lain juga gitu. Dan beda banget ya orang yang bersuara bagus tapi orang yang bersuara bagus tapi dia tuh punya cerita di balik itu gitu. Gue percaya Nino pun juga pasti percaya bahwa lo tuh adalah seorang itu dimana lo tuh bisa menceritakan apa yang terjadi sama diri lo sendiri, apa yang terjadi sama mungkin masa lalu lo itu melalui karya, melalui lagu-lagu yang akan lo nyanyikan di atas panggung. Itu yang tadi gue dengar kayak ini tuh orang gak cuma nyanyi tapi dia berekspresi, mengekspresikan lagunya. Walaupun ini sebentar lagi akan di quote ya, ekspresi itu lagu saya gitu ya. Tapi enggak ya, oh enggak ya. Padahal alhamdulillah lagi enggak lagi ke arah sana. Lu juga suka mancing sih orang. Sorry. Enggak, tapi benar. Itu kita lihat, itu kita dengar banget dan akan sangat beruntung bahwa bila lu mau membagi cerita lu, membagi diri lu sendiri, diri lu yang luar biasa ini ke dalam tim Vidi Nino. Yuk. Kita akan sangat amat bersyukur. Selanjutnya. Jadi Grace, bukan kamu ya. Bukan saya yang punya masalah, dia ya. Nura, tadi yang menariknya adalah saya dengar tuh pas saya belum balik kamu tuh bluesnya kuat gitu ya. Terus pada saat balik terus kamu cerita bahwa kamu dibully. Tadi penerangannya yang lebih jelas lagi dari Vidi Nino bahwa memang oke, berarti kepedihannya bluesnya itu emang dari kepedihan bulian kamu itu gitu. Kamu dibully itu karena memang blues itu kan muncul dari kepedihan, muncul dari bulian, muncul dari siksaan gitu. Akhirnya keluarlah bagaimana ekspresi Afro American dulu mengeluarkan musik itu, menciptakan musik itu dari kepedihan gitu. Nah itu tadi saya dengar, wih ini anak blues banget. Tapi yang menariknya adalah bukan masalah bluesnya, tapi ini anak baru 20 tahun. Yeah. Jadi bluesnya tuh kayak blues tapi modern sekarang gitu, bukan traditional blues. Itu yang justru saya akhirnya terakhir, ini harus saya tangkap nih gitu. Kalau Nura mau masuk ke tim Arman, saya seperti mendapatkan berkah banget gitu. Karena rada jarang di Indonesia saya mendengarkan seorang penyanyi yang bluesnya kuat, tapi sekarangnya, kekiniannya tuh ada. Itu yang sangat sulit banget. Ini harta banget buat The Voice season sekarang. So Nura, please. Choice. Thank you Coach Arman. Baik,
Selanjutnya ada lagi? Sudah. Berarti boleh memilih sekarang? Boleh. Nura, semuanya sudah memberikan komentarnya, semua sudah memberikan janji-janjinya. Yeah. Kamu tinggal memilih, kamu akan memilih dilatih oleh coach yang mana. Oke. Okay. Terbukti kan, tim Arman memang paling keren. Buktikan juga dukungan kalian dengan cara nonton videonya. Jangan lupa subscribe di sini, komen, like, and share video ini.